selamat malam pemirsa. Inilah dia merupakan susunan pemain dari PS Barito Putra. Iya, Joko Wibowo sebagai palang pintu terakhir. Aditya Putra Dewa, Renan Alves, Siswanto, Bagas Kavi, Bayu Pradana, Ferdiansyah, Rizky Pora, Ott, dan Gustavo Tokantin. Didampingi oleh Excel, pemain yang baru dibeli dari Liga 2. 4-2-3-1. Tidak adanya Nazar, tapi Coach RD memainkan Bayu bersama dengan Ferdiansyah. Itu sebagai holding midfielder. Kita lihat sekarang waktunya PSIS Semarang dengan pelatih mereka, Gilbert Agius. Iya, ini penampilan ke-12 untuk Ray Redondo, Meru Kimura, Brandon, Bayu Fikri, Rian Ardiansyah, Rio Fuji, Arinur Octavianus, dan Wawan. Terlihat 5-4-1 ya. Bagaimana kekuatan mereka, pasti diharapkan lini tengah mereka semakin kuat dan solid untuk menggempur tajamnya kecepatan para pemain-pemain dari Barito. Dan stadion ini berada di Martapura, Kalimantan Selatan. Kick-off, pertandingan baru saja dilakukan. Brandon kali ini menguasai bola bagi PSS Semarang, pemirsa. Mana tim Barito Putra ada di sebelah kanan dan PSS Semarang ada di sebelah kiri. Bola diambil kali ini. Coba direbut tadi, masih bisa dikuasai saja oleh Octavianus Fernando. Langsung saja beri bola daerah. Tangan ini cuma dibangun kali ini oleh para pemain dari PSS Semarang. Dari sektor sebelah kanan pertahanan Barito Putra. Crossing kali ini, pemirsa. Oh, Wawan memberikan sebuah umpan. Hati-hati saja, pemirsa. Di mana PSS Semarang memberikan tekanan dalam 1 menit. Jalan pertandingan kedua rumah Barito Putra. Bayu langsung saja kasih crossing, pemirsa, kepada Harinur. Dan Anda lihat, pemirsa, sundulan selamat datang malah diberikan oleh Harinur Julianto. Rizky Pora. Rizky Pora kali ini crossing. Gustavo! Ya, sundulan tadi dilakukan oleh Gustavo. Dan siap-siap kali ini tendangan dilakukan, pemirsa. Itu saja tadi bola oleh Redondo. On target. Betul. Dan kali ini yang kedua, luar biasa kita lihat, pemirsa, di mana Aditya Putra Dewa juga memberikan sebuah ancamannya dengan tendangan dari luar kotak penalti. Iya, terlihat bagaimana tendangan dari Rizky Pora juga sangat baik, sangat keras, sangat kencang, mampu diblok oleh Redondo. Tapi ada second ball, dan di sanalah Aditya dengan kemampuan kaki kiri yang sangat baik juga melakukan eksekusi. Walaupun masih menyamping, kita lihat, tipis sekali. Serangan kali dari Gustavo Tokantins. Gustavo berikan saya kepada Rizky Pora. Rizky duel dengan Brandon. Oh, kembali kepada Gustavo. Oh, Excel! Goal! Brimo! Berikan semangat buat pemirsa. Excel mencetak gol yang keduanya di BRI Liga 1 ketika mendapatkan bola liar di dalam kotak penalti dan tanpa kontrol lagi dan tidak menyia-nyiakan peluangnya. Excel mencetak gol, merobek gol dari PSS Semarang yang dikawal oleh Ray Redondo. Iya, berawal dari umpan yang sangat baik dari Rizky Pora, ada clearance yang tidak baik dari Brandon. Meru Kimura. Meru ya, terlihat bagaimana Excel eksekusinya dengan sangat baik dengan kaki kanan sehingga merubah situasi, merubah keadaan 1-0 untuk Barito. Inilah gol kedua untuk Excel ya. Sekarang bola masih dikuasai oleh Renan Alves. Renan Alves, bukan bola saja. Sundul kali Gustavo kepada. Oh, Excel muncul kembali, Excel. Anda lihat ya, berapa kali para pemain dari PSS Semarang tidak melihat. Masih Excel menunggu Rizky Pora muncul. Masih Excel berikan kepada Rizky Pora. Sebuah crossing di belakang dari Rizky Pora. Excel! Sayang sekali, pemirsa. Excel yang benar melakukan sundulan. Ya. Tapi gawangnya kurang lebar bagi Excel tadi. Oh, bahaya kembali, pemirsa. Ferdi kuasai bola 3-1. Gustavo! 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 Apa yang terjadi dengan lini pertahanan PSS Semarang? Di mana dua blunder terjadi. Dan kali ini Gustavo Tokantins berhasil merobek gawang dari tim PSIS Semarang. Dari sebuah kesalahan yang terjadi di lini pertahanan. Dan ini tentunya, pemirsa, menjadi gol keenam dari Gustavo di Barito Putra. Dan menjadi gol yang ke-12. Selama dia bermain di musim ini di Persikabo dan Barito Putra. Iya, 2 gol dari 2 kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain PSIS Semarang. Redondo melakukan build up. Ada intercept yang sangat baik yang dilakukan oleh Ferdiansyah.
Kemudian dengan running with the ball, memberikan umpan kepada Gustavo. Gustavo dengan ketenangannya, meresakkan satu peluang dengan kaki kanan yang sangat baik, sangat dingin. 2-0 untuk Barito Putra. Iya, yeah, Gustavo mencetak 6 gol dari 12 kali penampilan di Barito Putra. Dan dia mencetak 6 gol dari 17 kali penampilan di Persikabo 1973. Coba menekan kali ini Ferdiansyah. Tadi ada sebuah dorongan bola dari Redondo yang berhasil direbut oleh para pemain dari Barito Putra. Jadi scanningnya tadi ya, yang tidak bisa dengan berjalan dengan baik sehingga bola direbut oleh para pemain dari Barito Putra. Babak pertama telah usai. Masih menunggu instruksi dari Matchcom. Iya. Ya. Inilah dia, pemirsa. Tiba-tiba langsung new fluid dan pertandingan dilanjutkan di babak yang kedua, pemirsa. Belum ada pergantian tampaknya dari kedua tim. Betul. Ya, apalagi memang PSIS Semarang dan mereka tertinggal 0-2 harus lebih meningkatkan intensitas serangan mereka ya. Tempo harus mereka lebih tingkatkan. Ya, dan sekarang 15 menit pertama akan menjadi sangat menentukan bagi PSIS Semarang. Dan sekarang sebuah crossing, pemirsa. Oh, Anda lihat. Siap-siap kali ini sebuah tendangan yang sudah dilakukan. Oh, sundulan coba dilakukan. Oh, itu dia sebuah peluang, pemirsa. Scrimmage. Oh, lagi-lagi sebuah body shape yang bagus dilakukan oleh Michael. Menjadi sebuah transisi yang berbahaya. Michael berikan bola kepada Rizky Pora. Rizky Pora kali ini kuasai. Rizky. Ya, tidak handball. Baik sekali sebuah sliding. Tapi ada second ball yang didapatkan oleh Bagas. Bagas kali ini kepada Michael. Michael. Offside. Dan ini dia kembali serangan dari Rizky Pora. Masih Rizky Pora. Oh, Gustavo. Lambat tadi Gustavo untuk melakukan eksekusi. Dan ini dia tidak pelanggaran. Bola dikuasai oleh Rizky Pora. Rizky Pora. Rizky Pora. Rizky Pora. Rizky Pora. Rizky Pora. Akhirnya berpesta Pora, pemirsa, di Stadion Demak Lehman. Di mana Rizky Pora berhasil mencetak gol ketiga bagi Barito Putra atas PSIS Semarang dalam laga partai tunda pekan ke-20 BRI Liga 1. Kembali ya, Rizky Pora menjadi aktor penting. Keberanian, skill individu yang sangat baik dalam melewati pemain-pemain belakang dari PSIS Semarang. Dan diakhiri dengan tendangan yang sangat keras, sangat baik. Sehingga Redondo tidak mampu menepis tendangan yang dilakukan oleh Rizky Pora dengan kaki kiri. Jadi kalau Anda lihat bagaimana emosionalnya Rizky Pora dalam melakukan selebrasi, ini adalah gol perdana dari Rizky Pora di musim ini dari 26 kali penampilannya sesuai nomornya. Penampilan ke-26 dia baru pecah telur dan mencetak gol perdananya di musim ini. Iya, walaupun memang banyak sekali asis yang sudah dia berikan ya, bisa melayani Gustavo ataupun Excel. Kali ini Mike Out menguasai bola. Oh, Excel! Excel! Sayang sekali, pemirsa. Masih mengenai mister gawang dari shooting terakhir. Goal kick akan dilakukan oleh PSIS Semarang. Brandon. Berat sekali akhir dari pertandingan. Itu merupakan partai tunda. Pekan ke-20 dari BRI Liga 1. Barito Putra harus menang dengan skor 3-0 atas PSIS Semarang. Laga yang berlangsung di Stadion Demang Lehman ada di Martapura, Kalimantan Selatan. Kita kembali lagi selama-selama saat.